yang intensnya lebih tinggi. Seperti kemarin di dalam pertandingan itu melawan PON, intensitas dia sangat dominan tinggi, dan itu saling beradu bagaimana stamina mereka bersaing. Dan keduanya juga menunjukkan progres yang baik. Tetapi ada hal-hal yang memenangkan di dalam pertandingan di tim kita, satu lawan satu kita pada strength conditioning lebih unggul, sehingga kita sering memenangkan bola-bola dalam pertempuran di laga pertandingan. Mungkin itu yang bisa kita observasi di dalam progres dalam uji coba kemarin. Jadi progres yang dari awal kita memang mengacu ke fokus strength conditioning terlihat pada performa pertandingan.